Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini kami akan masak daun sirih Cina ya. Kalau biasanya daun sirih Cina itu mengkonsumsinya, kalau untuk obat kita cuma diseduh saja ya, direbus saja, diambil airnya. Nah, tapi ternyata daun sirih Cina ini enak sekali untuk dibuat berbagai macam resep ya. Daun sirih Cina ini memang biasa orang menyebutnya ini sebagai gulma, tapi ternyata daun sirih Cina ini ya, insya Allah ini sangat ampuh untuk mengobati asam urat, rematik, pegal-pegal, kemudian kaki bengkak dan lain sebagainya. Nah, kalau di tempat kami daun sirih Cina ini banyak ya, dan di setiap pot itu selalu tumbuh daun sirih Cina ini ya. Jadi ini memang banyak sekali. Nah, kita mau petik ya seperlunya saja untuk dibuat resep yang pokoknya pasti enak deh. Dan selain itu kami juga tanam cabai. Untuk cabainya kita petik sendiri di kebun, banyak sekali tanaman cabai ya. Ada cabai yang pedas ya, ini kalau di tempat kami ini namanya cabai setan karena rasanya yang pedas. Kemudian untuk bawang merahnya juga kita tanam sendiri, jadi kalau ada perlu ya untuk keperluan rumah itu kita tinggal petik juga, bisa langsung dimasak. Daun pisangnya juga kita punya ya, kebetulan kita punya pohon pisang, jadi tinggal petik saja daunnya. Nah, daun sirih cinanya cukup kita potong seperti ini, kita ambil daunnya saja ya, tidak perlu dipotong kecil-kecil, jadi seperti ini kira-kira. Kemudian bumbunya ini ada cabai rawit merah dan hijau, bawang putih dan juga bawang merah, daun sirih Cina, ada teri dan juga kentang, garam dan penyedap rasa, kelapa muda yang sudah diparut, sedikit air, dan juga lidi. Nah, ini daun pisangnya sudah saya bakar sedikit ya, sebentar, agar tidak terlalu kaku saat kita gunakan. Kemudian semua bumbu kita haluskan. Sampai benar-benar halus. Terinya juga kita haluskan, tapi tidak perlu terlalu halus sekali, cukup kita ulek kasar saja. Nah, kalau sudah bumbu halusnya kita masukkan dalam kelapa muda yang sudah diparut. Kita tambahkan penyedap rasa. Jangan lupa kentangnya kita potong kecil-kecil. Terima kasih.
kita masukkan. Kita masukkan juga daun sirih cinanya. Jadi semua bumbu dan bahan sudah tercampur jadi satu di sini, ya. Kita tambahkan sedikit air, kemudian kita aduk rata, ya, sampai semuanya bahan tercampur dan merata bumbunya, dan sampai terlihat seperti ini, ya. Jadi agak nyemek-nyemek gitu, ya. Kemudian kita ambil sedikit dan kita bungkus pakai daun pisang. Tidak perlu terlalu banyak agar matangnya sempurna, ya. 2 sendok lah kira-kira. Kemudian kita potong sisa daunnya agar terlihat rapi. Kemudian kita kukus kurang lebih setengah jam. Setelah setengah jam, seperti ini jadinya. Kalau masih panas, biasanya ini memang berair, jadi airnya masih terlihat, ya. Tapi kalau dia sudah dingin, itu biasanya lebih kesat dan menggumpal, ya, rasanya enak deh. Itu tadi ya, selamat mencoba dan semoga berhasil. Bagaimana cara membuat pelas daun sirih Cina yang tentunya sehat dan berkhasiat ya untuk menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit. Apalagi ini semua bahan-bahannya itu yang kami tanam sendiri, kita tinggal petik di kebun sendiri dan tentunya organik ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus berdoa di setiap aktivitas kita, agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.